Gibran Raka Buming Raka, kini namanya santer disebut-sebut karena mencalonkan diri sebagai wakil presiden dan menjadi duet dari Prabowo Subianto. Gibran adalah putra sulung dari Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana. Gibran adalah putra daerah Surakarta. Sejak masa kecil hingga usia SMP dihabiskan di kota itu. Tercatat, Gibran pernah mengenyam pendidikan di Singapura pada tahun 2007 dan di Australia pada tahun 2010. Setelah lulus sekolah, ia mantap memulai bisnisnya dengan membuka usaha catering dengan nama Cili Pari di tahun 2011. Sekolah Gibran di Singapura dikenal dengan lembaga pendidikan yang unggul di seni visual hingga soal kepemimpinan. Kemudian, ia merampungkan studi di Australia dan mendapatkan gelar di tahun 2010. Gibran adalah putra sulung dari Presiden Joko Widodo dan Iryana. Adik Gibran, Kahiyang Ayu, adalah istri dari Bobi Nasution, Wali Kota Medan. Dan adik terakhirnya adalah Kaisang Pangarep, Ketua Umum dari Partai Solidaritas Indonesia. Gibran menikah dengan Selvi Ananda Putri pada 11 Juni 2015 dan memiliki 2 orang anak. Mereka adalah Jan Etes Trinarendra dan La Lembah Mana. Usaha Gibran kebanyakan adalah soal kuliner, dan ia menjalankan bisnis tersebut bersama dengan adiknya. Bisnis Gibran yang paling dikenal adalah Markobar, yang menjual aneka martabak dengan berbagai rasa. Usaha ini memiliki beberapa cabang di Bandung, Solo, Surabaya, DKI Jakarta, dan Makassar. Karir politik Gibran dimulai pada tahun 2019. Ia ikut dalam pilkada di Surakarta, dengan terlebih dahulu soan ke Megawati sebagai ketua umum dari PDIP. Di usia 33 tahun, Gibran jadi wali kota di Surakarta, menggantikan FX Rudiatmo. Dan kini, Gibran maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto dalam pemilu 2024. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.